Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Sudrajat Workshop. Kesempatan kali ini kita mau karena dari bunyi aja udah kedengar teman-teman. Timing belt sama pan belt ya, kipas. Ini udah mulai pada bunyi teman-teman. Ntar kita coba cek nyalahin. Tapi kalau udah panas bunyinya hilang. Sama mungkin kilometer udah 60.000 teman-teman, udah 70.000-an. Ini wajib harus ganti timing belt. Khawatir nanti pas kita jalan jauh takutnya putus ngerembet kemana-mana, harusnya cuma ganti 300.000-an, kita harus ganti jutaan teman-teman. Oke, kita langsung nyalakan. Oke, teman-teman dengar sendiri suara berdecitnya. Kita nanti ganti ya, teman-teman. Kita ini aja udah kotor teman-teman di fan belt ya. Timing belt nanti kita coba buka. Kalau dari kilometer teman-teman bisa lihat udah 70.000 ya. 70.000. Ntar kita bongkar. Nah guys, kalau teman-teman pengen ganti pan belt bagian yang pan belt ini dulu teman-teman yang dibuka. Ini kan ada baut nih. Nah, si baut yang ini kendorin. Jadi si ininya kendorin teman-teman. Teman-teman tinggal buka. Ini tinggal, ini udah kendor, teman-teman tinggal lepas aja teman-teman. Tinggal lepas aja. Set. Tuh. Nah, ini udah lepas. Lepas teman-teman. Pan beltnya yang satu sudah terlepas. Setelah ini dibuka, teman-teman bisa buka bagian yang bawah dulu teman-teman. Nah, ini nih. Setelah dilepas baru. Nah, buat buka pan belt yang bagian yang bawah tuh buat power steering ya teman-teman. Kita harus kendorkan bagian bawah teman-teman, ada di balik sini. Ini ada di balik ini teman-teman. Ini teman-teman bisa di pas atau di agak diangkat ya. Nah teman-teman lihat ini yang baut. Nah, baut itu bautnya dilepas teman-teman. Ya agak sempit yang tempatnya. Nah ini dibuka pakai kunci 14. Nah, gitu teman-teman. Tentu kita lihat. Nah ini udah lepas.
Nah, jadi sininya lepas, teman-teman. Baru si bearingnya kita copot. Tuh. Ini dia. Copot, teman-teman. Nah, jangan lupa naruhnya gini. Buat tutupin si bearing. Nanti ini kita coba bersihkan ya. Tadi sih saya agak goyang. Masih aman, teman-teman. Paling kita bersihkan aja, teman-teman. Nah, ini kalau udah copot, teman-teman bisa langsung kalau buat settingan naikin si penyetelnya ini, teman-teman bisa puter. Oh, dia kalau kalian makin naik gitu. Tinggal lepas aja, teman-teman. Sudah lepas. Nah, dia. Ini saya udah beli sih. Ini udah lepas nih. Yang tadi yang buat power steering. Kalau yang ini masih bagus, teman-teman. Nih, kita lihat ya. Tuh, ini kita tekan. Enggak begitu hancur. Ini masih bagus ya, paling tinggal bersihin. Yang masih bagus mungkin kita simpan. Ini nih, teman-teman, yang AC ya. Tuh, pas kita belah. Ya, teman-teman, buat buka si pan belt, yang pertama kita harus buka pan belt yang power steering dulu nih, teman-teman. Ini biar kita bisa lepas si pan beltnya. Ini ada penyetel nih, teman-teman nih. Nah, yang ini nih. Kita kendorin biar si power steering bisa gerak. Setelah ini lepas, teman-teman bisa buka pan belt yang AC ya. AC itu tuh ada di bawah, teman-teman. Nah, AC itu ada di bawah. Kalau ini teman-teman bisa kendorkan. Bisa dikendorin ya. Ini buat nyetel si penyetel ini nih, penyetel si pan beltnya. Ini saya lepas tadi. Ini mau saya coba bersihkan, teman-teman. Itu kita bersihin, masih bagus. Nah, itu kalau udah buka si pan beltnya tinggal lepas aja. Buat yang terakhir itu pan belt, ya, teman-teman. Yang alternator ntar kita lepas. Ini bukanya tinggal di yang ini nih, teman-teman. Tinggal dorong aja ke depan. Nah, tadi ini yaitu pan belt yang power steering. Ini kita udah beli yang barunya. Nah, buat tipenya ini ya. Lihat ya, teman-teman.
yang buat power steering, yang ini yang buat AC masih bagus. Terus kita dan yang ini baru buat generator atau alternator ya. Nah teman-teman, buat lepas pivot generator ini mungkin agak harus ke kolong ya. Di bagian generator ini, selain ini di yang penyetel kendorin, di bawahnya itu ada penahan teman-teman. Teman-teman harus buka dulu. Nah ini nih, yang saya tunjuk, mur ini lepas karena di situ ada penahan supaya si generator ini enggak gerak ya teman-teman. Ini bisa lepas dulu, mungkin agak harus kolong mobil teman-teman. Setelah itu dilepas teman-teman, baru bisa geser si generatornya atau alternator ya. Nah, ini bisa langsung kita geser teman-teman tuh. Bisa geser. Nah, dan langsung bisa geser, baru bisa lepas si pan belt ya. Semuanya udah kelepas teman-teman, pan belt yang lama. Sekarang kita pasang yang baru. Sebelum pasang yang baru, mungkin si bantalan dudukan si pan beltnya kita bersihkan dulu ya, supaya tidak ada kotoran, supaya tidak bunyi berdecit teman-teman. Terus saya bersihkan dulu. Nah, yang pan belt generator atau alternator sudah terpasang teman-teman. Sudah saya setting juga. Saya setting supaya udah pas ya. Ini nih tempat settingnya nih teman-teman nih. Tinggal puterin aja. Nanti kita coba cek sini pan beltnya ya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Harusnya ada alatnya teman-teman buat ngukur pan belt, tapi kita pakai feeling aja ya. Lumayan udah kenceng, tinggal kita pasang. Berarti cara bongkar dan pasang kebalikannya teman-teman. Yang kedua kita pasang dulu yang AC teman-teman, pan belt AC, baru terakhir pasang pan belt power steering. Oke. Yang AC itu ini power steering, ini teman-teman AC. Tipenya ini teman-teman bisa cek. Tapi kalau yang tadi yang apa namanya, yang generator itu mungkin agak beda dikit sama pegangnya langsung ya teman-teman. PK 895 tadi itu 897 teman-teman. Tapi sih masih agak panjangan, tapi masuk sih tuh. Kalau mau offset hampir beda dikit lah, tapi saya pasang bisa sih masuk. Oke, kemudian kita pasang yang AC ini teman-teman, AC. Pasang dulu. Pasang bagian bawah. Kita pasang. Nah guys, sudah kepasang yang pan belt
Power steering, alternator atau generatornya sudah, sama AC yang bawah ya, itu kepasang semua. Udah kepasang, udah di setting semua, tinggal kita coba nyalakan. Di video yang paling awal tadi ketika dinyalain berdecit ya teman-teman, sekarang kita coba ya. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan di komen aja, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like and share ya, teman-teman. Oke, terima kasih.